Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la Rasulullah. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Astaghfirullah. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Astaghfirullah. Subhanallah al-Azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kasih marini kita kesempatan hidup urip wonten ing donya ngantos detik niki. Kita kasih diparingi sehat, diparingi pitulung sehingga kasih kados biasa pun ibadah dinten niki ibu ngaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Muka-muka asal ridha Allah, asal kenugrahan Allah, asal rahmat Allah, asal syafaat Al-Qur'an, asal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal syafaat para aulia, syuhada, suri ulama salihin ingkang sampun kita Fatihai, lan khususipun muga-muga asal syafaat guru-guru kita. Amin Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ilfan ngantos tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngaji iki ora sekedar mucali kepinteran. Nek pinter kuasa iki gambil. Sampeyan bisa nang WC karo ngaji. Nggih. 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 Nang misi karung ngaji buka YouTube pinter pinter ngerti pengalaman tapi mung pinter tok nah, pinter tok ono lu ngaji lho saya kalau itu bos lu ngaji jadi guru ni pun adalah Syekhu al YouTube lah ngaji kita pun orang ngaji ngomongi jadi ngaji ben tekan akhirah hidayah ini hidayatan musilatan ilal matruk atau ilal jannah hidayah sing bisa tekan yang di akhirat orang yang dunia toh lah sing tekan akhirat di duit guru wais pokok di guru orang ini sambil ngaji nang masjid sampean nang langgar sampean Pak Yeni takoki, Pak Yai lanjut dengan ngaji ini kalau semua wis pokoknya nyong, wis pokoknya ngaji misah, pokoknya jawab tekan kaji Nabi orang lagi, api, api, bagus, bener saya, api, bagus, tur bener, orang salah tapi kita nak ngerti guru-guru ini kan mesti ini tambah, bagus ini
Nambah nilai plus. Nilai plus. Oh, kumukimutan niki Elvis kula tumbas kemal niki. Sinten ingkang dereng nyemak niki pun kula tumbas kemal Elvis. Ora sak organe genti yo apik, ora genti yo. Ora kaya iki. Umpamane ora nggo duit yo ora kaya iki. Bayar sak dhuwite. Urung bayar kok mati ikhlas sah. Oh, Indosiar sah. Lah niku nek kan usaha. Usaha iki luwih bagus. Sehingga jarang yang engkau memerhatikan sana seorang sasana senatan bahwa kaya tapi ini kita guru ini ngerti terus dengan fatihai ngerti tur di fatihai orang kita ngerebu dan rebu bisa insya Allah itu lebih bisa menembus bisa ditanggung jake ditanggung jake besok anggone kita teng akhirat khususipun nggih menika nalika kita ngucali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaqbola bani keterangan kita bola bali maksud kula demek kimutan terus Al-Qur'an sering bola bali sih yo fa bi ayyi ala rabbikuma tunkadzibun dipola bali terus dipola bali terus masih perlu nancep kita ini ojo enak-enak ganti kesenangan bakal entuk syafaat sahabat Anas bin Malik niku nyuwun dateng kanjeng Nabi ya Rasulullah kula pinjam di syafaat ini sing jaluk sahabat Anas ya langsung Anas kowe besok tak syafaat seneng banten, seneng banten, jadi sopo, jomuni seneng kita saya, rumoknya dice, rumoknya, sahabat Anas alhamdulillah, tapi urung bahagia, nyuwun mali kanjeng Nabi, lah menawi pulau pede di syafaat ini, ku mangi pulau ngucaranin jenengan dan pundi, rekele, sahabat Anas ki berarti cerdas sepor orang senang tau lah besok kan dino kiamat kan manusia dikumpulkan Nabi Adam dengan umat akhir zaman manusia jin malaikat jadi si cipa simpak di ruang si cipa kira-kira sampean mampu mboten sampean pirang. Pak muni mampu kemenus. Pak muni mampu kemenus. Ora mampu kok pengin mampu lha iki nang ngene. Akhire Kanjeng Nabi matur, "Anas, kowe besok nang dina kiamane Pak Loro aku nuwun siji nang sira pol mus loro nek sira temu saking ora ana aku luneng mizan. Nek mizan ora ana aku luneng haud. Saya tidak akan meninggalkan tempat tiga tempat ini untuk menyediakan bagi umat-umatku. Keri, jarak-jarak itu mau 40 tahun dilakoni. Sampeyan mlaku 40 tahun yo. Buaya itu gelgambir. Nih, tak dalani sampai mireng muga-muga sedonga iki muga-muga amsal syafaat seneng badan nyoba sih sedih lah sedonga toto nek kita angel lah mila ingkang pantes besok amsal syafaat bisa ngecak lulu bareng yaiku diantara lan iki di antaranya sahabat Abdullah bin Umar guru kita ya guru kita guru siapa lagi guru di sini bisa ngerti guru kita
Nah, terus Imam Nafi', Imam Nafi' ini santrine Abdullah bin Umar. Iki Imam Nafi' ini besok mau lah Ibnu Umar, wah insyaallah bisa ngecek itu nuntun. Terus Imam Malik besok bisa nuntun, sebab Imam Malik santrine Imam Nafi'. Imam Syafi'i besok bisa nuntun, sebab Imam Syafi'i santrine Imam Nafi'. Imam Malik. Imam Quwaiti insyaallah bisa nuntun, sebab Imam Quwaiti santrine Imam Syafi'i. Ya, ya pukul lagi. Lakuk tengah iu, satu si telung puluh. Waduh, telung puluh, waduh. Telung puluh, waduh, ini terakhir ngunggah umet. Bahumet, ini fotonya dan ini lah, ini. Dan ini, dan ini sing nomor sekawan ini. Bah umetullah bin Irfan. Terus sejari, bah rupiah itu ini. Dan tengah imannya, ini Syekh Idris, ini guru ini. Mbah Yai Anwar karo gurune Mbah Yai Ru'iyah. Niki sanate mun gadah sedaya mun boten kula tulis sing tulis yaiku sing kula tulis saking mriki. Nggih. Sanad saking Mbah Idris ya wonten. Sanad saking Mbah Soleh Darat ya wonten. Wis sampean tinggal alun mawon nggih. Nek tak tulis papate kok sampean duwe kopi papat ta, Mas. Siji bae ya. Cijara jupu-jupu sih mikir bayarin wah. Sama lagi nek harus nanti nyom sniper namanya jauh-jauh hati bayarin si jupu sangat nek sakit bayar-bayar sih buatan mipil buatan apa lah nyicil apa enak sih bisa nyicil kok nganti buatnya orang usah orang kayak ini apa enak buatan nganti buatnya orang iso lunas orang kayak ini apa enak buatan Pari pasarnya mati, okey, mati orang mana sah, wah, wesa, lagi mula menggok-gok, jumpa mati ini sah. Astagfirullahaladzim. Nanti menggok lagi, okey baik, santi-santi kita tidak tahu saran, niki walaupun memperbanyak mana, mana tu masih di, nanti zaman sekarang, walaupun kita muda lagi masih di, nanti yang. Oh modal ini mana yang kita tukar sidi karena model bayarnya kira nggih. Oh mau beli hijet jadi kita tukar sidi lah. Sidi ini lagi. Walate buh beli kok. Duh dah tak pun kok tiakan tu lah. Lupa lah orang lain timbangkan bola Bali. Apa di cetak sim kata ibu sim ibu jo sim ibu jo mau si cipai rasa juga loro di rumah. Mulane sopan dipucu timbang orang dipucu. Si rondo-rondo malah ngopi air urung ini. Ini kok cuma si cila kau nih zaman. Dudu cuma si cila. Kalau si dudu orang sih ngaji ini. Si rondo. Tambah lagi si rondo kau nih selalu dapat berenda tak kado-kado nih cici. Bukan bungaro tak akan izin di soteng lino, wah jadi viral ini, wah tuh rondo karena nggak diizin. Menurut, tapi niki sangat niki bukan koyo, jupu ini bukan koyo biasa. Kali sinten ale motorna ini bukan niki sudah langsung ale pulone asale tak baca kini tak fatihai, jadi siapa jupu tak fatihai. Mulai contoh posisi bisa mengakses sisa jadi ini enak, ya, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كذبت قرحك قوم نوح سقى قوم نبي نوح المرسلين إن بيرو وهم كان diputus satus limo قوم نبي نوح padha قرحك marang para utusan Anggoro hake Nabi Rasul siji podo karo goro hake sekabari Nabi Rasul sebab putusan-putusan Allah Ta'ala iku munggu dasar risalai podo baik
yaiku tauhid nyawici ati marang Allah Ta'ala. Ilkola nalikani dawolahu marang kaumi Nabi Nuh, abuhum soko seduri kaumi Nabi Nuh, Nuhun yo Nabi Nuh. Alatan takun bok yo topro takwa sirokabih, alatan takun bok yo takwa soko sirokabih, ini satemeni ingsun marang sirokabih, ini satemeni ingsun laku marang sirokabih, iku rasulun iku utusan aminun kang dipercaya. Fataku fataku mokawadiyo soko sirokabih, fataku mokawadiyo soko sirokabih, Allah ha'in Allah wa ati'uni lan manuto soko sirokabih ing ingsun. 106 nalika kowe Nabi Nuh didawi sedulur suk bangsane dhewe yaiku Nabi Nuh, mbok yo sira kabeh padha takwa marang Allah. Temenan ingsun iki tumrap sira kabeh minangka dadi utusane Allah Ta'ala kang pinercaya. Mula sira kabeh padha takwa marang Allah Ta'ala lan padha ngabekti marang ingsun. Iki nerangake Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh iku mborohake dateng pinter-pinter utusan. Kok mursalin yo? Padahal kaum Nabi Nuh iki kan diusut dan Nabi Nuh. Sebabe kapan mborohake Nabi siji podo karo mborohake kabeh utusan-utusane Allah, sebab kabeh iku nggawa tauhid dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sapa kaume Nabi Nuh? Sapa kaume Nabi Nuh? Kan ono arane. Ya Pak. Kaume Nabi Nuh iki ono arane. Wonten sing kertas mboten. Nek wonten sing kertas tak hadiahi minyak siji, minyak nanti nggih. Ah, kok ora kumpul. Ayo. Sinten kaum Nabi Nuh namine? Lin kacung lin kok menawi. Ngapa kok sih? Samun ini cangkem kok mulai pas kok. Sing kertas hadiah minyak siji. Cepet wis taun muni. Monggo. Kan gampang sih kok lah. Sampeyan ngaji kan minyak sih. Dijuta Nabi Nuh, hai ibu, bu, ngacem bu gaya-gaya sih bu, baik-baik. Taitung sampai tiga, nah orang ngerti, ayo, sama ngacem. Itu mending mainnya. Setunggal. Kali, nengati, iya, ayo, sebab. Bani Rasib. Hah? Bani Rasib. Alhamdulillah, cukup kutip YouTube ya. Rasit soalnya cipokin minyak yang jalan ibu, cipokin minyak yang jalan ibu dan musola. Rekannya Pak Jaman tu cipok apa ibu? YouTube di saya, yo, YouTube aja, YouTube. Saya ini orang kena buka YouTube. Rugi kita kamu gara-gara YouTube ini. Pinter keling, ya. Ya tapi tidak selawi berani beneran. Dia bohong. Nek Maji tidak nirto aja. Orang ini selawi. Memakai mobil berarti pirang liter ini. Tidak, berapa liter? Patang liter. Nah, ini tidak selawi tapi gak rebut tuh cari ping. Ini mereka tidak selawi kok. Yang men ingin entuk siapa tekor? Tidak selawi mana kita? Ya Allah. Gok mulai pada namanya ya. Bener berani rasib. Bani Nasir. Ini sama nulis itu sudah jadi ya Rasulullah. Bakal lagi tak buka mana ya Allah. Minggu ngarep buat tiga tak gimana sih orang Bani Rasid. Bani Rasid. Nah Alhamdulillah. Ini tombol. Jadi aran mah aja ngapusi dah. Ini namanya Ulin. Ulin Nuha. Islawi. Masya Allah.
Bani Rasib. Lah Nuh bisa diurip. Lah jarak antara Nabi Adam karo Nabi Nuh 1000 tahun. 10 abad. 10 abad antara Nabi Adam karo Nabi Nuh waktune jarake pira? 1000 tahun. Are Nabi Adam tekan Nabi Nuh wong bekti-bekti, Pak. Bekti-bekti. Sami Bani Rasib bekti-bekti jarake. Barang wisdom meninggal, Nabi Adam meninggal, Nabi Sis meninggal, Nuh meninggal, meninggal kabeh. Terus kaum Nabi Nuh, yaiku Bani Rasib, nek ono wong soleh dia ini meninggal. Kiai ini meninggal, asal hati. Kiai ini meninggal, dikubur pemenang babat pemenang ini tergai masjid. Api pak, maksudnya apa? Ben mengingat terus karo guru nih. Ben ingat karo guru nih. Jadi si cimulane ngaji kono nisbatul ilmi ala qotul qalbi. Nisbatul ilmi kiai ini duwe sanad ala qotul qalbi mekke ngutang terus. Jadi ibu pun tunggu buat umur minyak ibu. Ibu, ibu, sama ada Pak Turuk yang bukan minyak ngumpulnya. Ya kok orang saya mau tempat api, aku berdokit, dia mau tanjok ini bang. Tujuannya apa? Benki, mutan. Soleh musuh, harus soleh meninggal. Wah, santri ini, bagi mesin, benki mutan. Jadi kalau sholat, mutan, guru ini ngantai sepati. Iblis nyamar jadi manusia lah, bahaya lagi pak. Mulai ini aku kuburan ini bahaya sekali. Ojo seneng-seneng saya main kuburan, aku ditemuin Mbah Wali ini bahaya, bahaya, bahaya. Di ruang ini iblis apa yang ngomongin Mbah manis takut. Kok dulu ditemuin segitu nanti ini bahan ini yang mana jadi kupiahan, kelaminan namanya kukuh malah Pak Sis kukuh, kaya Pak Sis kukuh tapi jebol dan orang nyamar orang gila anu mbah ini kulo bengkimutan kalian kulo wah ini ini bener ini ini iblisnya lagi jumpa beres 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 terus iblis milu ibadah. Milu baru ibadah. Karena iblis ceramah mana kita tuh. Jadi iblis itu bisa ngaji semua. Jadi iblis itu pinter, karena itu pinter. Jadi sampai kapan goblok-goblok kalau ngaruh iblis pada sampai itu. Pinter. Saya oke. Okay. Sampai penuh kemutan. Digambar. Pak Yeng itu digambar. Saya iblis itu. Bukan tambah kemutan kan wajahnya sih kalau oh ini ada di gambar lo gambar ini mbak pak gambar kenyong iblis pinter bisa kukis tapi duduknya tukang kukis kok turunnya iblis itu lu gini bisa kukis di kukis ini oh iya ini bener ini bener ini guru pulang ini wah ngerahin iblis ini iblis tapi yang masang gambar itu duduk iblis itu sejik buat ruang-ruang ini belajar dengan komakan guru-guru sisi ruang ini ngaji ini urung tuntas ojo kiri-kiri diambil kesimpulan kalau saya kok bisa rumah ini bisa sadar, sadar, sadar tujuan iblis yang mau tercapai barang digambar ke wah, kan seneng aduh kan gila barang lo semua gambar guru lo lo kan gak senengnya patah pak mantep ya iya, cari itu biasa itu ya melu ibadah mana beberapa minggu pulang kemarin barang selalu ini iblis ini kok iya biar lu yang mantep mana harus digantar dong ya kan digawe patung mungkin digawe patung sampai kemit lu yang mantap lu pun tiba lah dan balik patung pun tiba tak gawe ke wah iblis itu suka gawe nah iblis pak kurang ngomong pinter report pinter tapi kebringer gawe patung
Perbuatan buruk disembah turun. Iki kelakuan iblis ali nak nantu kita positif. Jadi kerayu tu boh, positif. Barang tiga patung, wes apa? Lagi mana? Gimana? Barang tiga patung pulak lebih matap ki ya. Kemutan terus kali buru-buru pulau. Kicil topnya jalurang itu di orang-orang ni. Mau jalurang orang. Mun barang sosui iblis ngomong mana kan wis anane Nabi Nuh kan urut diutus kan wis mulai kan barang kopi wis jadi patung sosui iblis ngomong mana ikmek lebih mantep ya ambil disumbah oh iya mbak ini jadi lebih mantep akhirnya disumbah. Aku sing tuwa ki mau sing tuwa, apa duwe anak? Wis wasiat karo anake. Kowe iku apa? Wis ana bidul diutus. Pas lunga itu. Ora Pak, buah ora Pak pedean mana minyak kutek kok ilang. Kawat. Kawat itu. Nabi Nuh diutus umur 50 tahun. Pinten? 50 tahun. Diutus 50 tahun kok. Warang Nabi Nuh diutus wis wong wis do kelibat Bani Rasib wis kelibat mulo digodhog iblis nyembah karo kan werhala. Wes. Lah Nabi Nuh ngomong dengan rahasia, siri dengan rahasia urut terang-terangan ora do gelem. Bahkan Nabi Nuh ngomong iku kupinge ditutupi. Kupinge ditutupi mau kok aja ngomong. Wis kaya kuwi pesen karo anak-anake. Aku pesen kok mesti urip sing wis tuwa-tuwa. Engkone aku mati iku aja ono. Ya. Mulane Nabi Nuh ora entuk. Ora entuk pengikut sing akeh iki mergo lha godaane Nabi Nuh berate kor mulo pantes yen Nabi Nuh entuk julukan ulul azmi. Dipesen aja menungso. Aja bisa-bisa kok nggih maneh. Terus dia anak mana? Tiba sebenarnya, mana yang mati ojo? Kalau Nabi Nuh, ini baik berulang terus. Gimba, gima, gipa. Nabi Nuh mereka nanti umur sak yang harus satu tahun. Itu emang sedikit walang bulu. Lanang batang bulu, batang batang bulu. Nabi Nuh terang-terangan, wah manggon. Terang-terangan Nabi Nuh manggon orang masih mengikuti. Lagi mergo mau kelakuannya iblis mau ibu. Akhir puncak-puncak Nabi Nuh ketabah harus entek terang-terang orang itu apa akhirnya mereka sing cerita Nabi Nuh dungo akhir pun gawe kapal ternyata aja lu nang YouTube ning ternyata Pak Nabi Nuh sak orang kon gawe kapal iki kon nandur kayu jati. Tandur si Nabi Nuh lah jati kan suisi ya jati ditandur kena ditekar barang umur 100 tahun berarti mulai kon gawe kapal ini tekan kayu ini tak 100 ya suwi kan ini bayangannya kan kon gawe kapal kok kapal-kapal kira-kira nandure wek tekan ditegar pinten 100 tahun barang Pak Negur bingung mergo sang gedine wit ora iso negore Nabi Nuh. Nah, iki perlu tawasul iki. Nabi Nuh nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti, kula nyuwun paling petunjuk Gusti bicarane. Lah, anggone nyuwun petunjuk iku Nabi Nuh muni bismillahirrahmanirrahim ping swidak. Bicara Nabi Pak nyuwun karo bisa Allah si ana lantarane bis inten sampean pengin sugih salat duha ora wis sulang ora sugih lah sampun ngucap apa salah Nabi itu sida wis sudah wis bangun barang dibaca sudah alhamdulillah entuk petunjuk yen ana pemuda papat tekok Pak Negor ke kayu Nabi Nuh ora sadupai
Okay. Senang betul apa itu? Senang betul gratis. Senang betul cari siapa? Nabi itu malah sedih. Mulanya ojo senang-senang, kalau suka senang Nabi itu senang Nabi itu sedih, sedih dia. Pemuda papat orang jaluk apa-apa tapi jaluk siji kawin ke jarukan anak enak dulu iku pingin jadi mantu ini Nabi lah si dipin ke Nabi no pemuda ini papat Nabi no juara siji dia jajal zaman bingung banten nah mau jari orang dia jajal zaman kiri basis juara siji pak ini pemuda papat umpamanya Walad Yakub Buddha lana, tapi pak sifat dijumpul tinggi jalan kabir pak pate pak jalan pokok syarat pak negur nek nyot di dendeng kemana pun nek orang pak beli kabir pak pate nek saban kuih eh? Paling mau pak pate dong omane ya Allah gusti pripun ini gusti macam bismillah mana sita ewu bismillah bismillah ewu ono perawan pak pate perawan bila? Uturung dong ini perawan ting-ting telur kembar telur pak rambutnya podo, patuhnya podo, irungnya ya umpamanya pesek-peseknya podo, lambinnya diberi ya podo gulunya ya podo, susunya ya podo, udah lagi podo pak apa gimana? Sama cinta kok, lapor jadi kan ngukur bayi ini keterangan itu, udah lagi sampai kok bapak ini podo. Omong sekilas-sekilasan sambil melakukan apa dong? Nabi Nuh sudah minta kritik kok sepatutnya saya kaji memang pada bisa ngomong Nabi Nuh, kalau pede kamu memiliki oh iya 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 bingungnya Nabi Nuh mana lagi anak telurnya podo kalau anak-anak Nabi Nuh yaitu dari Atik anaknya dari Atik podo pak persis persis siap akhirnya Nabi Nuh para wis kumpul papat ki orang ketiga naik dewe lah sing anakku sing ndi ora ngerti tur Nabi tur putusan tur ulul azmi wis iku kekurangan kok kowe Pak nyuwun ya kok sampean ge ojo ngaku sempurna ora kudu tawasul ora usah langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala bikin apa kita gak usah tawasul bikin apa kita kekurangan bikin apa kita betul urung orang monconi kurang akeh ni monconi kurang akeh ni, kan? Monconi sih akeh kan? Tapi dah tu monconi sih akeh. Ojo kapa kau pun, ye? Ini bono sih kesini kurang juga. Minta kepada Allah. Dan ini, wa iya kan istain. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada orang lainnya. Iya benar benar benar. Bapak ini memang benar. Yus ngerti. Ini mana karu kusi Allah. Akhirnya. Pemuda Pak Telu mau di sanggupi tenin Nabi Nuh. Ya tegur saya ini tak kalah kenyal sih perawan apa aja kesian itu buar bersih gue di titik lempeng lempeng kayak ini satu span di kurang lempeng wes kalian di kabeh orang mata terus ini terusan ramai ini kurang lagi ayo pi yang nak kita tunggu masih menang mungkin usah ini semua wes kalian kapal yang gawe kapal ini 100 tahun lebih jadi berarti Nabi Nuh mulai dikai wahyu kondai kapal sampai ditombak ini rongatos sampai nanya dicoba si dibes yang Nabi Nuh rongatos ditombak ini ngangulan recep kapal ini bandit satu saat ditombak ini wong wulung wulung kumpul-kumpul apa sih ya? Lih kumpul-kumpulnya apa ini? Ngandang nang daratan nang dhuwur banyu 150 tahun ajibe Pak lah ini ajibe wong kekuasaan Allah Ta'ala kabeh kapal ini melayu ini dengan Ka'bah Ka'bah kelentul ini Ka'bah kelentul begini nang dhuwur Ka'bah kapal ini tawaf selama 40 hari nang Ka'bah nanti Nabi Nuh mis, tau tau, waktu kebanjiran
Bisa jatuh lagi, itu terusannya ramennya luar biasa lagi. Cerita lagi, dicerita lagi, orang memikir di sentek sih ya. Wah, ini khusus untuk ini dalam ini. Ini sih, wah, yang angin ceritanya pukul-pukulan gitu. Jadi orang-orang urut-urut lagi. Muter-muter selama 40 hari. Ini burung darah, ada burung gagak, nombok itu. Ada burung dorong gawa, lemah, wah. Terus pokoknya ceritanya rame ini porah, nih. Terus pokoknya rame, mungkin bisa rame. Ini semuanya ini ceritanya sekedar Nabi. Tapi kau widon koroh hati. Padahal Nabi Yus aku gila. Kuih pada Ordo takwa barang itu. Tahu subhanahu wa ta'ala. Aku ini utusannya Allah. Moga kuih takwa marang Allah. Lan mangkau marang insur. Takwa marang Allah insur. Sampai Nabi Nuh ngomong rai. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Masih salah mo? Oh, betul. Iya. In ajri illa ala rabbil alamin. In ajri illa In ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi kira-kira ya, yang tak tahu bisa saya mau ngomongin, oh jangan itu bukan orang kok saya mau ngomongin ajriya ya, amatnya siapa? Padahal ini kayak nang Yasin gitu pak, niki nang ini in ajriya ya, tapi ini Yasin ini idzan lafi dhalalin mubin inni ya idzan lafi dhalalin mubin. Bisa ini ya, bisa ini, tapi nang Yasin kan ini ya, yeah. Tapi nang ini ajriya. Nah, apalagi dibahas orang lain, terus orang sama bahas kopi kesugihan, seperti sama ngerti paham benar kan deh, Nek sama ajriya, sama si Mojani ajriya, ke alutnya adalah Imam Nafik, sinten Nafik Abu Amrin Ibnu Amir. Jadi apan Abu Amrin na Ibnu Amir lan Imam Asim tapi lewat riwayat Hafas. Imam Asim lewat riwayat Hafas. Imam Hafsun Hafas itu adalah santri Imam santri seniore Imam Asim. Jadi podo kapan Imam Hafas kok Imam Asim yo kok. Lana in ajri. Iki berarti selain Nafik, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim. Berarti Ibnu Qasir, Hamzah, Ali, Alki, Sa'di. Ben. Seneng di Yosra Kabe. Ibnu Kabe. Isi kira asam. Ah. Lalu nih kira ayat di kira ah. Asyara 10 atau Arbata Asyara 14. Mereka luwe, wah Masya Allah. Wa ma as'alukum lan orang jaluk sapa ingsun ing sira kabeh alih ing ngatasi tablet aku dakwa iki min ajri saking upah aku ora upah in ajriya ora ana utawi upah ingsun iku illa ala rabbil alamin iku kejaba iku ing ngatasi pangerane wong-wong alam kabeh.
Satu songo ingsun orang jalu isiro kabeh kanggo nekake Daud dawuh Allah Taala ingsun orang jalu. Orang jalu buruan. Buruan ingsun iku namung atas kanugrahane Allah Taala dhewe kang ngerani sekabehe alam. Niki wong mek gelem do milu sampe tapi nawi romo-romo. Aku ora jalu upah. Ora sing mbayar yang ora sing ya apa-apa. Aku pusing upah Gusti Allah. Iki nek diterapi saiki, wah, yai grapi. Gimana mengge? Nyet ndang pidato. Karena belak dua mobil gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mulai. Pak Yai. Panitianya di apa nih? Ngalil. Gue mah astagfirullah. Ali min ajlin ini ajlin ala rabbil alam ba'i gen. Terasa lek tak tak niku sing bayar bisa Allah ba'i gen. Matur nuwun. Kayak remuk banget. Kayak remuk punya bojone kering-kering. Kayak ini mati di sini, belum kayak ini mati, bojone mati. Bapak sini juga tidak pasis. Bayi yang ngapun dan saya kita sih kan tidak lel. Lama asalamualaikum alaihi min ajin in ajdiya illa ala rabbil alamin. Bayi yang ini. Kau yang nyong tahu nyong ngapun dan kau ngetol ke tanah. Ustaz Dungani kalau bisa mundur mau melihat barang bayi kok ini. Bayi yang ini wajan dengan kikiai wajan dengan saya kelasnya ini. Hah? Dibiak kiai ini saya nyong remuk lagi. Orang ini kan dewe-dewe maklar dewe kiai dewe lah wong adol tanah kok kiai pak lalu nggih sak ikhlase barang seminggu rong minggu lah kok ikhlase ora teko-teko barang sing ikhlas mau sing bange ikhlas mau iki lara nang rumah sakit lah ora sing tiwe aku iki ya sampai nih adol tanah lara terus lah sing tilek ngomong iki tasnya nih kalau saya jam katong, yang jenengan yo sakit terus mau ngaku si kia ini, astagfirullah, kau yang ngomong ini, yang dari nyakit ya bahaya kok, dari yang dongan ini yang berdoa orang dongan ini, ayo kita ngomong terus kok, aduh, barang kau ini, ikhlasnya udah tuh kok pasis, us inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ikhlas temenan, ya ini tuh wali dan lo temenan, ya ikhlas ini tapi kan yo timbal balik kita kok ya, kalau mulai kalau jenengan ini yakin orang apa tahu orang umpah bahkan buat anak tunggu pagi pagi. Nah, niki ngendikane batin ki ngendikane. Kira wong iki. Waktu aku santri nyong lu percaya. Rizqul alim fi aidin nas. Niki mbah yedin ya dirok iki. Rizqul alim fi aidin nas. Nyong santri. Artinya kok iki? Rizqul alim utawi rezeki dewa alim iku fi aidinas ing dalam tangan-tangan yang manusia. Aduh, ini pria kok. Barang yang jadi kiai. Kok jadi kiai? Astagfirullah. 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 Agak ini berarti agak roda agak sedih ya. Barang yang dundang. Dundang kok jadi kiai. Dundang. Orang yang dundang kiai. Lah, oh iya kiai. Toko mana ini? Assalamualaikum. Wan, kalau kanan pak ya ini kisperapa kok? Alhamdulillah beras perapa. Oh iya. Rezeki ini lewat tangan. Assalamualaikum kenapa? Anu lari pulang ini anu bantuan payu-payu sebab bisa tinggal payu. Oh iya 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 anu ini mau ngebedang pak irong cengkeh gulore sekedih pak ingin bantuan apa apa mau juga ngekiki bantuan apa dong pak pilih ini sekedih kok pak ingin amplop ah ini kayaknya ini mau kurasa posi iya 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 kira sih lagi aja mas iya kan orang langsung dia minau tapi lewat tangan manusia Pak Sis panen durian alhamdulillah jawab itu sing modong ya apa kan Pak ya ini dua enak dua betul padahal bisa ngerti si gomren ini durian sing mesti enak orang bakal pasti mau menerap durian buah sok gomren ini kalau tak Tuhan ini orang Allah kabeh mesti ngerti. Tapi gayane pasti sepadan dah. Pak ini ki duren ki dua enak dua mboten. Usah ki 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 dua alhamdulillah mas dua tak kepo. Ya Allah Gusti. Setengah mambune mlebet. Bagane apa? Bune cilik kuwi pokene cilik.
manis setengah pahit, waduh pedes setengah manis, ono manis, ono pedes, ono pahit. Soalnya ada durian, ada durian segitiga ini. Wah, Pak Zin. Berarti di sebelah alam VIP, mulasin. Biar dia orang cocok mana kau kiai, sama cocok kiai, cocok kiai. Ya seneng tuh, ya nyonyok orang sini, ya barang yang goblok. Sing pakai isop, wong kang mina bina orang ngerti. Gila bang, dari sakit orang ngerti kok. Pengen kok bersama tuh bener luru. Ya pak luru harus bisa ngucil. Us buruh bulu jalan, us segino. Bayaran kemis, barang kemis orang bayari. Aduh, yang pak gua nyaur kok. Orang tuh bayar. Pakai orang. Ya pak sih. Orang mana? Yang aku di mobil licet, ya kasih kok iya. Nyemak tuku rokok sini pak. Nyemak tuku rokok, kalau waktu itu tukaran. Kalau bujuni, mergo tuku mobil hijet, tukaran terus. Lah bujuni jengkel. Sekarang itu, pak iya mau mobil bertanjurin kamu. Lalu, kalau saya bantu bahas mobil tukaran terus. Oh iya tak doa nyem, gak wakil sih. Alhamdulillah. Nyem dengan ini mau kode tukaran banget. Sini di mobil. Alhamdulillah, sejarah mobilnya muncul. Oh, rezeki alim pi. Teko mana Pak? Niki Pak. Oh ya. Duit gawe. Pak niki dikirim saking kamu kasih mutrapin, apa sih gas butuh. Oh ya ya Pak. Rezeki ini di mana? Gini kok nggih. Pak Sujai, kula panen pokong mbah ya pokong kok gombene. Masalah iki ini berdendang teh pokong. Karanya tadi pokong ana Pak Sujai, Pak ya. Apa sih dene pokong karo cekung dengan ini, telong, telong. Ya, alhamdulillah lagi di surah kaya timnas memang Nabi Nuh porak jangan lupa, tapi semua baik sih lah apa ya, Allah talang kesakit dilalah prien, dilalah prien, dilalah mana senaja no jenengan, ini ojo nyokonyong kaya orang kerja ojo nyokonyong orang kerja ayo ibu mau mulang kerja, ulo sama orang kerjaan ku ya, angan di tengah tangan orang iso saja kerjaan ku, kerjaan pulang kita kapal, ngerti? Gini? Melaskin buatan bu nang laut, melaskin buatan buatan ya aja sebenarnya kerjaan ku nang laut pokoknya ini kerjaan ku nang laut jadi, ya alhamdulillah ketemu wilah sidi-sidi ya tetap apa yang ada itu sih sehingga melewati manusia jadi riskul alim fi aidinas ini kalau kayak kok orang hutan kayak kok cukup kayak kok bujurnya nemu sahabat kok rasa geger eh? Aja ini lo kenyang riskul alim ini fi aidinas rezekinya manusia itu lawan tangan-tangan musuh. Wis. Ngerti? Gertas pun? Mulai sampean iki sing rondo-rondo, nek iso guru kiai sing tak kiai sing ora dibujo tapi sing bujo. Wis lah. VIP mash, oke? Niku insyaallah Rebo arep nerangke nabung dinyek. Nah, iya. Nabi Nuh dinyek dielek-elek dinyek direndahke niku insyaallah Rebo karo nggih sigo nek nyandak Rebo karo saiki nganti Nabi Nuh diancam Nabi Nuh atau dibunuh dinyek dan arep dibunuh ya termasuk ya saya ceritani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo amsal rahmat Allah, amsal kemuliaan Allah, amsal ridha Allah, amsal syafaat Al-Qur'an, amsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amsal syafaat para ulama Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wasta'inna bika ya rabbal alamin. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا بالقرآن العظيم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت الرحمن الرحيم وحيدات yang banyak membuka ya عليم وحيدات yang عليم
Ya Razzaq wa Iqdar, yang Maha Pemberi Rezeki. Ya Karim wa Hidat, yang Loman. Iftah lana bil Qur'an. Ya Allah, bukalah segala urusan kami, ya Allah, dengan Al-Qur'an, ya Allah. Bukalah pintu-pintu langitmu, ya Allah, dengan Al-Qur'an, ya Allah. Bukalah pikiran-pikiran kami, ya Allah, dengan Al-Qur'an. Bukalah hati-hati kami dengan Al-Qur'an. Dan bukalah rezeki-rezeki kami, ya Allah, dengan Al-Qur'an. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Fallahul hafiz wa arhamur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyikal karim wa bi hurmatil Qur'anil 'azhim wa bi karamatil Qur'an an tusalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammadin wa taj'alna min umurina furujan mukhrajan wa taqdi hajatina. Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana wa jama'atana min afatid dunya akhirah. Ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, jamaah kami, ya Allah, dari malapetaka dunia dan dari siksa. Dan bersiksa ya hafidlah yang sayang kami amur usul yang asmat usul wahidat yang menjaga yang tidak pernah lupa wahidat yang punya kenikmatan yang banyak yang tidak bisa dihitung wahidat yang punya nama-nama yang bagus-bagus ifatna bimahamitabidik jagalah kami jagalah keluarga kami jagalah jamaah kami ya Allah seperti engkau menjaga Al-Qur'an. Fa innaka qulta bi kitab aziz am nazal antar Musa inna nazalati wa inna al-aqab. Allahumma yassir alaina yusran yassir wa ala al-balik wa bina bi fatnasna. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan-urusan kami ya Allah. Urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Seperti engkau memudahkan urusan-urusannya hamba-hambamu yang soleh-soleh. Ya Allah, amin bifadika manusia, kayakanlah kami dengan karuniamu, ya Allah. Bukalah pintu langitmu, ya Allah. Dan muliakanlah kami, ya Allah, agar tidak membutuhkan siapa-siapa kecuali kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah. Wa bila rada astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amni bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan
hujatan ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.